sekarang bersama dengan MTY Mok sekarang ini. Nisa meminta MTY, dia mereka berada di kawasan Crash. Crash tak ada buat apa-apa sekarang ni. Nampaknya mereka takkan bershopping. Diorang suka berperang last minute. Okay. MTY pun dah pakai ni eh. Oh, itu dia. Nampaknya mereka memburu. Siapakah yang bakal diburu? Seems like ROG Hitman dikejar oleh MTY Mok dan juga Ghosty sekarang ini. Oh, itu dia. Shanks mati di tangan Mok menggunakan Death Machine. What a nice shot from Mok. MTY di sini. Eh, jangan main luar zone bang. Sakit zone. Masuk balik, masuk balik. Nampaknya Gold First Stage menembak bertalu-talu. MTY Ghosty dan MTY Mok berjaya melarikan diri. Itu dia MTY Mok mengganas. MTY Mok mengganas ya, menggunakan Death Machine Antelop. Nampaknya dengan 4 kill di sini MTY Mok. Bosku pula berjaya mendapatkan AG Mr. Hafiz di situ. Bosku camping bersama dengan Tan Sri di dalam rumah. Oh, itu dia AG geli-geli dilanggar tapi tidak berjaya diratakan. Nampaknya menggunakan Death Machine cuma untuk mendapatkan AG geli-geli. What a nice shot from AG Mok. MTY Mok tapi tidak berjaya mendapat AG geli-geli. Mari kita pergi bersama dengan bosku. 11 kill sekarang ini. Itu dia Ahmad Itachi yang berdarah Jepun kecundang di tangan Poke Bosku. Mantap sekali. What a nice shot. With 13 kill right now. Poke Bosku. Nampaknya MTY Mok dan juga Ghost B masih lagi berada di dalam kereta. Tidak mahu melepaskan OP punya weapon sekarang ini. Yang banyak kali telah di-bank di mana-mana CR kerana terlalu padu guys. Tinggal berapa? Tinggal 3 team sahaja lagi. Nampaknya Ghost B. Itulah pasti pula. Nampaknya MTY bakal bertempur dengan FRG. Adakah bosku akan mengambil peluang untuk terpati? Oh no, MTY Mok. Flag dari belakang. Cuma tak dapatkan bosku. Bosku berjaya menjatuhkan Mok. Ataupun bosku yang kecundang di tangan Mok. Mok dengan dua nyawa mengejar bosku. MTY Ghost B kembali sampai rapat. What a nice shot Ghost B. Mantap sekali Ghost B berjaya meratakan bosku di situ. Bosku kecundang di tangan Gopi. FRG sekarang bertempur dengan FRG kemudian MTY. Nampaknya what a nice shot from Gopi. Dan juga Mok juara untuk round yang ketiga. Kita ada MTY Clan Mantare di situ. Mantap sekali. Sayang sekali bosku tadi. Dia telah diflank daripada belakang dan beliau berada di dalam keadaan bahaya sebab 2 lawan 1. Tak hampir ada peluang untuk menang tapi masih mantap bosku dengan 13 kill atau 14 kill tadi. Itu dia juara kita untuk round yang ketiga. Kita ada MTY Ghost B dan juga MTY Mok dengan 7 kill. Padu cok. That's it. Itulah berakhirlah sudah pada malam ini Custom Room Battle Royale.